Mutlohan hanya bisa tertunduk lesu di hadapan awak media di halaman Mapolres Gresik, Jumat, tanggal 2 September tahun 2022. Raut mukanya ditutup penutup wajah usai ditetapkan tersangka kasus korupsi dana EBDES tahun 2021. Tidak tanggung-tanggung, Mutlohan menyelewengkan dana EBDES sebesar Rp632.897.000. Dana diselewengkan sementara untuk beli saham berupa saham forex, bermain trading. Sebanyak 6 orang telah periksa tim penyidik. Sejumlah barang bukti diamankan Satreskrim Polres Gresik berupa satu buku rekening atas nama pemerintah desa Bulangan Ta 2021. Kemudian 38 lembar kwitansi penyerahan uang dari bendahara desa kepada kepala desa Bulangan, 10 bendel SPJ laporan kegiatan yang bersumber dari dana EBDESTA 2021 Desa Bulangan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, 1 bendel Peraturan Desa Bulangan Nomor 01 Tahun 2022 tentang laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa Ta 2021 Desa Bulangan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, atas perbuatannya tersangka mendapat ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun. Maksudnya tadi saya sampaikan, jadi setelah kita lakukan penyelidikan dari penyertaan modal BU BUMDES sumber dana desa senilai 400 juta, terus PAD desa hasil penyewaan tanah kas desa senilai 120 juta, terus selisih hasil perhitungan fisik bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten yaitu 112 juta sekian. Nah, sekian. Dengan adanya ini sudah kita lakukan langkah-langkah yaitu pemeriksaan terhadap 6 orang, penyitaan barang bukti juga, terus pemeriksaan saksi ahli baik dari Dinas PMD, dari Inspektorat dan dari Dinas PUTR, dan juga yang utama adalah kita lakukan pemeriksaan kepada tersangka. Barang bukti yang sudah kita amankan yaitu satu rekening Bank Jatim, ada nomor rekeningnya, 38 lembar kwitansi sudah ada, dan 10 bendel SPJ laporan dan lainnya, dan satu bendel peraturan desa Bulangan. Ini sudah kita amankan semuanya, dan yang utama adalah untuk kepribadian, untuk pribadi. Sementara yang tidak kita kita belikan atau kita lakukan penyelidikan untuk beli saham berupa forex ya, berupa berapa saham forex ya, untuk saham-saham yang lainnya dan bermain trading sementara yang kita keterangan dari tersangka tersebut. Apakah ada aset?